Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum ada. Sikap berdoa, hap tangan di tengadakan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah. Oh, bukan. Allahumma ma'an irfa' bi'ayyidikum du'a'an a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Tadi sudah ikut pembelajarannya Ustadz Yusron? Sudah. Terus ini yang BT kita fit juga. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1 subtema 2 pertemuan keempat. Sebelum memulai pelajaran seperti biasanya kita 5 aturan belajar di kelas 1. Ikuti instruksi Ustadz dan Ustazah dengan cepat. 2. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat latihan yang masih tanda senang. Silakan Mbak Ani dinyalakan kameranya. Nah, kalau lagi zoom kameranya itu diusahakan nyala ya, biar kelihatan. Kita harus ada share dulu. Nah, sudah keluar. Kita akan belajar bagaimana posisi duduk dan membaca yang benar ya. Posisi bukan polisi. Dilihat gambar yang pertama. Posisi duduk saat membaca. Gambar yang dicentang itu yang benar. Contoh yang pertama ini benar apa salah? Benar. Posisi yang kedua tubuhnya diangkat. Agak miring, benar apa salah? Salah. Kemudian posisi ketiga, dia terlalu membungkuk gini, dekat-dekat dengan buku. Benar apa salah? Salah. Jadi harus gimana kalau posisi membaca? Tubuhnya harus, badannya harus apa? Lurus. Kemudian yang kedua,
jarak dari mata ke buku. Sekarang Mbak buku semua kan? Ini. Silakan dipegang, bukunya dipegang. Kita praktekkan sama-sama. Jarak yang pertama, bukunya ditaruh, badannya tegak. Yuk, dicoba. Ustazah perlu tahu. Badannya tegak. Nah, Mbak Talita sudah bagus. Badannya sudah tegak. Mbak Caca sudah. Nah, kemudian kalau membaca dekat-dekat dengan buku, membungkuk, benar apa salah? Salah. Apalagi membaca sambil tidur. Nah, itu dapat apa? Merusak apa? Salah. Merusak matanya. Tidur tegak itu membuat badan kita sehat, anak-anak. Selain posisi duduk dan jarak mata ke buku, kita juga harus mengetahui cara memegang dan membalikkan buku serta cahaya saat membaca. Nah, coba dilihat gambarnya ini, ada di halaman 60. Di halaman 60. Kalian bisa lihat di halaman 60. Nah, cara memegang dan membalik halaman buku. Sama, cara memegang dan membalik buku, badannya harus apa? Tegak. Kemudian kalau membalik halamannya, kalau disuruh saja cari halaman ini, itu harus pelan-pelan dibukanya. Tidak boleh cepat-cepat, takutnya apa? Takutnya sobek. Jadi buka bukunya pelan-pelan. Nah, dicoba buka bukunya pelan, nggak boleh gini. Nah, sampai bunyi, sampai bukunya lecek. Ya, nggak boleh. Harus diapakan kalau buka buku, harus pelan-pelan. Kemudian selain memegang dan membalik buku, saat membaca itu harus ada cahaya yang terang. Gelap. Mundur. Kalau gelap-gelap, lampunya dimatikan baca, itu merusak mata kita. Karena apa? Mata bekerja lebih banyak, lebih ekstra. Nggak kelihatan, dipaksa. Jadi matanya makin sakit. Kalau juga membaca tidak boleh dekat-dekat gini. Nah, boleh enggak dekat-dekat gini? Enggak boleh. Harus ada jaraknya. Bagaimana ada jaraknya? Jarak itu. Kalau membaca dilakukan di tempat yang terang. Berarti harus ada apa? Cahaya? Yang kedua, duduk tegak. Yang ketiga, jarak matanya dengan 30 cm. Harus jauh gini. Nah, enggak boleh. Alif juga masuk. Kemudian, posisi bukunya lurus. Satu. Gimana posisi bukunya lurus, Ustazah? Posisi bukunya lurus itu enggak ada gini, orangnya di sini, bukunya di sini, gini. Bisa baca kayak gini? Enggak bisa. Enggak bisa, makanya harus lurus di depan mata, jaraknya 30 cm. Ya. Nah. Kemudian saat membalik halaman buku, lakukan dengan tangan kanan. Dan berhati-hati supaya tidak sobek. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Tadi kalau membaca harus apa? Cahaya? Cahaya di atas. Cahaya terang. Katanya tidak susah. Tidak susah. Biasanya itu, nak.
ada anak yang belajar di rumah sama orang tuanya, bukunya di sini, matanya ada di sana lihat TV. Kenapa enggak itu ya? Enggak ada. Anak 1A biasanya ada enggak yang bukunya di depannya tapi matanya lihat ke kanan atau ke kiri gini? Ada? Enggak ada. Enggak ada, alhamdulillah. Bagus semuanya. Bukunya di sini, matanya ngeliat zoom. Diulang lagi sama Ustazah. Satu, apa di tempat yang? Tempat yang terang. Terang. Dua, duduk tegak. Dua apa? Ada kok. Dua apa? Duduk tegak. Apa? Duduk tegak. Tiga, jarak 30 cm. Bukunya. Apa yang ketiga senti. Jarak 30 cm. Ini 30 cm. Yang keempat, buku lurus, bukunya lurus. Sama matanya. Bukunya lurus di depan matanya. Jangan bukunya miring, matanya tuh lihat ke sana. Terus baca apa dong kalau kayak gitu ya? Baca, enggak tahu baca apa. Kalau membalik, membalik harus apa? Pelan-pelan biar tidak sobek. Ustazah kepingin kalian berdiri semua. Coba berdiri. Yuk berdiri semuanya. Sudah berdiri? Masih ada yang duduk? Oke. Nah, ini di-share Ustazah. Kita keluar. Diikuti. Kita menggerakkan anggota tubuh melalui tarian. Bentar. Sambil bergerak biar berkeringat. Diikuti. Lagu ini atau mengikutinya pernah? Coba sekarang Ustazah tes sama-sama. Nanti tak mas tak ambil nilainya daripada nanti kirim video ya, langsung di sini aja Ustazah lihat. Silakan berdiri semua. Nah, kalau dia aku, kan dia api ya langsung ya. Sunset. Mas, siapa itu? Mas, Dina, kapan-kapan aku mau bikin roket. Siap semua. Siap bergerak. Kepala, tunda, lutut, kaki, siap. Siap. Oke. Dimulai sama Ustazah lagi.
Ya wes, aku punya kertas. Oke, enggak bikin ya. Butuh berapa kertas sih? Hah? Nanti aja. Tapi kamu tahu enggak caranya? Satu, dua, gampang. Biar kelihatan semua Ustazah. Langsung dinilai aja sama Ustazah. Satu, dua, tiga. Punya Cece. Ayo Mas Aska. Kemana bunda kita? Lagi lu kemana? Bunda ku. Mas Bilal ikuti Mas Bilal Mas Kenzo. Sudah bergerak sambil bernyanyi. Nah, gerakan anggota tubuh itu ada tiga. Yang pertama bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang pertama apa? Kepala. Bergerak ke kanan dan ke kiri. Bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang kedua ditekuk ke depan tubuhnya. Maju gini ya, ditekuk ke depan. Yang ketiga berdiri berdiri tegak. Ada berapa tadi gerakan tubuh? Ada tiga. Bergerak ke kanan dan ke kiri. Ditekuk ke depan. Berdiri tegak. Oke, kelas-kelas. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Sekarang coba dilihat. Sudah keluar yang bisa Ustazah? Belum. Belum. Dibuka halaman 62. Halaman berapa, Us? 63, sayang. 63. Sudah ketemu. Halaman berapa, Us? 63. 63. Halo, hari ini masih. 63. Sudah ketemu? Ada. Halo. Ya. Yang ada contoh tulisan ayo berlatih. 63. Oke. Yang ada ininya. Yang ada tulisannya mata ya. Mari berlatih mengenal huruf. Menyusun huruf nama anggota tubuh. Anggota tubuh yang mana ini? Silakan ditarik garis. Silakan ditarik garisnya dulu. Oh, ini. Ini dua checklist silang-silang. Ya benar ini. Ini apa?
masker. Papa. Apa ini? Ayo kita cepat-cepat masker ya. Sudah ustazah. Sudah ustazah, dari tadi sudah. Sudah ustazah. Aja sudah. Sudah tahu. Sudah. Ini bisa lihat ada mikiku. Kan ibu kan bisa lihat ada pipi kan? Kita matain di mikro ya. Saja, Bu. Enggak dengar ya tadi suaranya Ustazah? Enggak dengar, Ru. Soalnya mic-nya dipatikan. Iya, enggak ini Ustazah. Maaf ya. Iya. Iya. Tapi layarnya Ustazah keluar kan yang ngoreksi tadi? Sudah keluar. Oke, enggak apa-apa. Sekarang sama-sama. Setelah kita menyusun huruf nama anggota tubuh, kita coba membaca nama bilangnya dan hitung banyaknya di halaman 66. Apa itu? 66. Dicari. 66 itu 6 sama 6. Ada latihan ini. 6 sama 66. Hitung banyak benda, pasangkan dengan nama bilangan. Silakan dipasang dulu. 6. Kita tarik garis dulu halaman 66. Nah, yang ini yang ada gambar telinga. Terus gambar teman-teman Edo. Dari sama dengan matahari. Dari tempat mana? Tempat tarik. A N E A
pen halaman berapa? Halaman ini yang di bawah dilihat 66. Kalau sudah kita koreksi sama-sama, kita tarik garis. Ini ada berapa jumlahnya? Ada dua. Kemudian ini ada Udin, Edo, Lani, sama Dayu. Berapa jumlahnya? Empat. Kemudian jarinya ada berapa? Sulit apa mudah kayak gini? Gampang. Bisa semua berarti ya? Bisa. Kita coba lagi halaman sampingnya. Ditarik garis lagi. 7. Nah. 7. Tarik garis lagi. Tarik garisnya itu ada dua. Pasangkan benda yang sebelah sini dengan lambang bilangan. Kemudian pasangkan lambang bilangan ini dengan namanya. Tarik garisnya ada dua. Mbak Caca sudah dua kali. Dua. Ini 9, 8. Badek apa? 8 cari. Ayo kita koreksi sama-sama. Gambar bola ada berapa? Dua ditarik di angka lambang dua sini. Kemudian angka dua tulisannya yang mana? Tulisannya yang ini. D A. Sudah. Sekarang punya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditarik garis ini 8. Paling punya
Tulisannya. Tulisannya 8 yang atas sendiri. Nah. Ya, dikoreksi sama-sama yuk. Sekarang gambar bunga matahari sudah ada jawabannya ya. Sekarang Silani Dayu berapa jumlahnya? Tiga. Tulisannya 3 yang mana? Yang bawah ini. Nah, ini apa tiga? Sekarang kupu-kupu jumlahnya berapa? 6. Tulisannya 6 yang mana? Yang atas sini. Nah, sudah betul semua. Oke. Yes, class. Yes. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, siapa yang tanya? Ayah saya. Angkat tangan. Oh, Mas Zafran. Apa Mas Zafran? Aku sampai 8 ini loh. Aku udah selesai. Aku apa? Saya, bilang saya. Saya. Ini, biarkan aku sampai gini. Biarkan. Oh iya, habis ini yang halaman 67 dikirim ke Ustadzah seperti biasa ya. Iya. Ya, difoto seperti biasa. Sudah tidak ada yang tanya lagi? Halaman berapa? 67. Kirim di mana? Dikirim ke WA-nya Ustadzah di Japri ya, jangan di grup, nanti kasihan temannya yang ketinggalan. Mbak Ami, tanya apa sayang? Mbak Ami apa? Minum. Oh, izin mau minum ya sebentar. Habis ini silakan minum, kita doa bersama-sama. Saja. Ya, halaman 67 saja. Mas Zafran tanya apa lagi sayang? Sudah enggak ada yang tanya? Mau saja tanya. Ya, Mas Rizky apa? Saja, udah bisa. Halo. Us. Udah bisa apa Mas Rizky? Belum ngitung lah. Oh, sudah bisa ngitung ya. Karena sudah kelas 1 ya. Didengarkan Ustazah. Karena sudah kelas 1 harus bisa menghitung, harus bisa membaca. Yang belum bisa menghitung, belajar menghitung. Yang belum bisa membaca, setiap hari harus membaca. Gak apa-apa, baca koran, baca buku cerita, baca buku pelajaran. Gak apa-apa, yang penting membaca biar lancar, ya. Ya. Oke. Okay. Dalam. Apa Mas Zafran? Mas Alvaro tanya juga, gantian. Apa Mas Alvaro? Ya. Apa ini sudah ya? Sikap berdoa. Tangan di tengah, dekan kepala di tundukkan. Kepala suaranya tundukkan. Let's get ready to pray. Get nada'u lima'an irfa'u aidiakum du'a'an. Bismillahirrahmanirrahim.
memberi salam assalamualaikum. Di foto Ustazah satu dua cepet satu dua sudah siap Mas Aska satu dua tiga. Oke, terima kasih. Jangan lupa apa? Sholat lima waktu, patuh ayah bunda, sangat jaga kesehatan. Yang dikumpulkan halaman berapa tadi? 67 ya. Dikirim Japri, jangan di grup ya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Waalaikumsalam. Sama-sama. Iya, libur. Hari Sabtu Minggu kan libur.